Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur semuanya? Saya harapkan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Oke, hari ini kita akan berkunjung melanjutkan perjalanan yang dulu sesuai janji. Kita akan menuju ke satu desa yang dinamakan Desa Panggondolanu, tetapi bagian atau part yang kedua. Kita mulai dari SD, karena dulu kita SD yang ke timur, dulu kan SD yang ke arah utara, sekarang ke timur. Di sini suasana dari Desa Panggondolanu ini, dulu kita belum pernah menjelaskan berbatasan dengan desa mana aja, oke? Panggondolanu itu sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Butuh, dan kemudian berbatasan juga dengan Desa Melangu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaliwatu Keranggan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Walet, dan sebelah selatan berbatasan dengan barat berbatasan dengan Desa Binangun. Oke, di sini kita take videonya pada saat masih musim penghujan. Jadi kelihatan ini masih becek-beceknya. Ini suasana di sini desa yang suasana sangat syahdu dengan lingkungan masih dengan pepohonan yang rindang, istilah masih sukses dengan go green-nya, dan antara rumah dan juga pepohonan masih banyak pohonnya atau karangan-karangan suwungnya. Terus kita masih melanjut ke arah ini timur. Di sini nanti kita bagian depan akan melihat tanggul Sungai Langu dari Kali Butuh yang nanti dibendung membentuk suatu waduk namanya Bendungan Pekatingan yang sangat bermanfaat untuk warga terutama yang bergelut di dunia pertanian untuk mengairi sawah dan untuk lebih mensejahterakan sandang dan pangan dari wilayah Kecamatan Butuh pada umumnya dan Desa Panggondolanu pada khususnya. Kita sekarang mulai ini kita melihat suasana dari Desa Panggondolanu yang kita sudah naik di ini apa namanya tanggul dari sungai ini. Dan kelihatan di depan itu ada jembatan baru yang menghubungkan antara Panggondolanu, Kaliwatu Keranggan dengan Kaliwatu Keranggan sebelah. Oke, dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi dan juga bisa mengobati sedikit rasa kangen bagi yang kemarin tidak bisa mudik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.